Kampus tercinta ini yaitu Skie Indonesia Juga Business School yang berada di Pondok Indah Jakarta Selatan. Kenapa? Karena hari ini ada acara orientasi mahasiswa angkatan 2023. Gimana kegiatan serunya? Jangan lupa sebelum itu untuk subscribe, like, comment, share video ini dan nyalain post notification-nya ya guys. Stay tune. Nah, ini adalah ruang untuk acara kita hari ini. Beberapa dari mahasiswa baru yang sangat antusias untuk registrasi serta pengumpulan sembako untuk baksos. Pada saat memasuki ruangan, mahasiswa baru akan memakaikan pemakaian pita untuk sesi acara games. Wah, ada kakak-kakak BEM yang cantik-cantik nih. Selain itu juga ada wakil ketua 2 BEM yaitu Syekhli Handik. Para peserta mahasiswa baru sangat excited ya mendengarkan presentasi dari beberapa dosen di ruang 16. Di kampus kita ada lagu himne dan marks nih. Mau dengar? Yuk check it out. Kami hadir untuk mengabdi bagi Ibu Pertiwi. Di ilmu ekonomi untuk Indonesia berguna, Indonesia berguna. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia berguna, berkarya mengabdi untuk negeri. Setelah penjelasan dari beberapa dosen dan presentasi dari BEM dan masing-masing UKM, peserta mahasiswa baru diperbolehkan makan atau minum di kantin bawah dalam break session. Sekarang waktunya untuk game session. Peserta mahasiswa baru terlihat sangat antusias dan bersemangat untuk sesi games kali ini. Sebelum games dimulai, juga ada yel-yel nih dari masing-masing kelompok ya guys. Ada yang yel-yel yang pakai lagu, jargon, atau apapun dah yang menjadi kreativitas untuk yel-yel ya guys. Thank you.
Game session kali ini yaitu Gebak Gaya. Masing-masing kelompok mendapat soal yang berbeda masing-masing. Ada makna dari games Gebak Gaya itu sendiri, yaitu belajar cermat memahami bahasa tubuh, memahami bahasa kinestetik, memahami konsep gebakan dari teman, memahami arahan teman, serta melatih insting dalam satu tim. Nah, ini dia MC kita, yaitu Kak Shirley. Kelompok yang berhasil, masing-masing akan memperagakan gayanya, apakah benar atau salah. Pastinya, nggak kalah seru dong ya guys ya, hehehe. Dan inilah juara 3, 2, dan 1. Juara 3 dimenangkan oleh tim warna hijau. Juara 2 dimenangkan oleh tim warna putih. Dan juara 1 dimenangkan oleh tim warna merah. Sesudah acara orientasi mahasiswa 2023 dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh BEM STIE Unisaduguna. Bakti sosial kali ini yaitu berkunjung ke panti asuhan yatim piatu Duafa Mizan Amanah yang beralamat di Jalan Abdul Majid Raya RT5 RW11 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Demikian kegiatan orientasi mahasiswa baru di kampus kita, STIE Unisaduguna. Welcome mahasiswa baru, selamat berkompetensi. Berikut adalah sebagian dari foto-foto kegiatan kita. Tampaklah seru, berantusias, dan menyenangkan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan. Tetapi, di mana ada kesatuan dan persatuan, di situ terletak kekuatan kita. Kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.